berlumur dengan skateboard. Berjumpa sama Putri. Nah, gue kesempatan kembali nih. Welcome back di channel Debuntu. Oh, itu mau tugas sekolah ya? Ya, mungkin sampai gimana? Ya, harus. Kita semua posisikan kan buat menghibur pemirsa The Hunters ya. Nah guys, sekarang gue ada di suatu tempat yaitu Brick Coffee and Kitchen. Nah itu terletaknya di daerah Kabupaten Bogor, Jalan Raya Cijeruk ya. Nah ini kan baru mau masuk opening. Nah sekarang gue mau review apa aja sih isinya yang tersedia ya. Betul Put. Nah sebelum masuk ya kan, karena Putri lagi temu kangen ibaratnya ya. Sedikit ada ya namanya apa ya, yang bikin-bikin ketawa sedikit ya. Nah, tahu nggak artinya Brie Kitchen Coffee itu apa? Kitchen apa teman? Kitchen itu dapur. Kopi apa? Kopi bukan ketika otak putus jelas. Itu apinya. Oh itu bukan PSBB lagi, masih ingat PSBB? PSBB, pusing susah bareng-bareng. Nah, oke guys, tanpa berlama-lama lagi, gue mau kesana ya. Oke, yuk. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow. Through the wastelands, through the highways, and on and on.
sadun tuh gue sekarang ada di salah satu tempat ya. Ini tempatnya posenya buat nongkrong kemana tuh ya? Betul. Ada di mana-mana sih. Nah buat kalian yang pengen kesini, apa salahnya mampir buat ya. Tempatnya tuh adem, enak, ini kan baru free shop opening juga. Nah buat kalian yang bingung nyari tempat spot foto buat nongkrong anak-anak kesinian juga, apa salahnya mampir kesini buat ya. Tuh. Sangat, pokoknya Instagramable banget buat ya. Tuh. Kalian masih ingat gak waktu kemarin gue bikin video yang galeri MasterChef Lebuntu itu? Gimana guys? Nah itu kan kemarin kita review bikin masakan. Nah sekarang gue comeback ke traveling. Ini review lagi kafe-kafe yang ada di daerah Kabupaten Bogor. Yaitu namanya Kitchen and Coffee Bri ya? Bri, tuh. Nah guys ini kan banyak juga put ya spot-spot foto. Tau gak kan jembatan merah yang ada di Kebon Raya? Ternyata di sini ada replikanya di sini. Keren banget ya? Tapi tadi ini mitos itu kalau kita kata hubungan. Iya sih memang banyak orang berkata ya mitos katanya kalau seorang kekasih pasangan yang datang ke situ katanya putus tuh. Tapi itu kan di Kebon Raya ya, nggak tahu di sini. Nah katanya kalau di sini mereka akan kejadian pernikahan katanya buat ya kejadian. Kejadian gitu, betul. Gitu. You marry me katanya langsung ya. Gombal dikit. Gue pengen banget ke jembatan sana ya. Muncul aja put yuk. Kita pose di sana foto-foto ya. Yuk. Nah guys, gue sekarang udah sampai ya di jembatan merah Dongeng. Ini replika apa? Replika di Kebon Raya, Bud ya? Nope. Nah kan katanya di Kebon Raya itu mitosnya kalau pasangan seorang kekasih Bud yang pacaran katanya bisa putus ya. Cuman ini kebalikannya. Nah, cuman ini kebalikannya kalau di sini kita awet langgeng sampai nenek kakek kibenen kebelil. Nah, pasti kalian ngiri kan di sini ini udah cuaca cerah Bud ya. Kalian mau kan itu sebenernya bagus banget, asli aku nggak bohong. Pokoknya gagal-gagal Put ya, buat spot foto nongkrong, pokoknya kongko banget Put ya. Put Putih gimana tempatnya? Enak banget. Bisa menjelaskan gimana pemandangannya, eksotiknya? Beda sama yang lain. Beda sama yang lain ya? Iya. Nah, itu kan di tempatan ini terdapat juga ya, sebetulnya ada taman-taman, ada rumah. Terus di bawahnya tuh guys, ada air yang masih bersih yang mengalir. Sumber air sudah kan, beta sote tak pernah terlambat. Lebih gampang cebokin mama. Ada foto, apapun ini mau sampai jongkok di bawah. Oh, takutnya mungkin butuh dengan BAB gitu. Ada pemandangan pemandangan juga ada. Nah, buat kalian juga yang pengen kesini lagi makan, terus kepengen mancing, di sana ada pemancingan warga ya. Gak tau sih itu berapa kilo per ekornya atau gimana lagi. Mungkin itu ikan mas ya. Nah guys, gue tuh di sini jujur ya, jadi teringat seseorang. Oh no. Ada sih sama dia, cuma gue bisa ucapkan dengan kata-kata yang bikin gue miris gitu. Sama. Nah guys, tau gak, buat kalian pengen diajar, apa diajarin TikTokan ya, Putri jagonya. Wah, terus ketukannya tangannya kayak gimana, Putri sangat paham banget. Nah guys, oke, sebelum kita review teman-teman juga, mungkin gue akan muter-muter dulu ya sama Putri ya. Gue mau ke bawah, oke? Oke, Putri. And we'll grow in number, fueled by thumb to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by thumb to see the horizon. Now guys,
setelah tadi kita lama-lama berpose apa foto-foto put ya? Iya, di jembatan. Nih di belakang kita ini ada rumah merpati, cuman ada sedikit gimana ya, agak horor dikit sih. Agak mistis sedikit. Nah, putih berani put ke sana? Insyaallah. Insyaallah. Takut. Coba bentar ya, gue mau sedikit sana. Ada aura apa saja yang di sana ya? No. Takut banget gua. Jangan debut ya, soalnya jujur sih kalau gue pribadi berani ya menguak misteri apa aja di dalam. Cuma janganlah, kita berperilaku sopan sama sesepuh di sini, penunggu di sini ya. Nah setelah itu mungkin gue mau wawancara review orang-orang yang di sini, seheboh apakah, segembira apakah yang mereka nongkrong. Ah betul. Oke guys, mungkin gue mau kesana ya, tetap ikuti kita. Stay tune, yuk. Halo kakak-kakak, apa kabar? Baik. Siapa namanya kak, maaf? Denny. Denny. Denny kok Angga. Nah guys, gue sekarang mau buat pengunjung di Brick and Coffee ini. Gimana kak tempat kesannya gitu, tempat buat spot nongkrongnya enak gak? Enggak apa-apa. Kasih kakak masih malu mungkin ya, tapi soal aja mana gimana kak kira-kira? Selain tempat nongkrongnya enak, apa makanannya enak, minumannya gitu? Untuk makannya sih recommended. Recommended banget. View-nya juga bagus. View bagus ya. Pokoknya untuk nongkrong-nongkrong lah, minyak-minyak. Rekomen sih, kayak buat malam mingguan juga cocok. Cocok banget ya kak ya? Lagi-nya juga banget kan ya, nuansanya juga ya. Kebetulan cuaca kan di Bogor lagi musim hujan, yo. Cuma kebetulan banget tuh lagi cerah banget guys. Ini kak, kakak dari mana? Masih dari Bogor juga kan luar kota? Dari Depok. Oh dari Depok, no guys, dari Depok diburu ya buat para traveling. Pokoknya rekomend banget di sini ya. Pokoknya jalannya di daerah Kabupaten Bogor, jangan di Cijeruk ya. Mungkin mau tanya sama si kakaknya gimana tentang Instagramnya, sosmednya kayak gitu kan. Boleh dong kita kenalin Instagramnya apa? Biar kita promosi sekalian di YouTube-nya ya. Betul banyak yang follow. Ya. Instagram aku @mlyny. Nah, itu guys, Instagramnya si kakaknya. Pasti langsung follow. Kakaknya? Enggak pakai sosmed? Iya. Oh, enggak pakai sosmed guys. Kakaknya? Sama. Sama. Gua doang berarti. Iya, lo anak kamu. Nah, oke okay, guys. Nah, kita kan barusan sudah review sama kakaknya dari sini lagi nongkrong ya. Cuman jauh guys ya dari Depok ya, tapi tetap masih Jawa Barat kok. Oke okay, Kak, mungkin kita mau pamit mau ke depan dulu. Yeah. Ini tinggi banget kayak ya. Oke. Oke, ya Kak. Oke. Okay. Oh, iya. Nah, oke, okay, yuk. Assalamualaikum, selamat malam kakak, apa kabar? Kita sekarang mau review ya salah satu sini. Boleh kita gabung di sini? Boleh, kenapa bisa kemarin? Denny. Oke, okay. Saya ketemu aja dulu, ngapain ya? Iya. Oke, mau di mana dulu ya, Pak? Sini aja ya, ngapain? Nah, ada di sini nih. Sini aja. Nah guys, sekarang kita mau ngobrol ya, wawancara salah satu pengunjung di sini. Oke kak, ini sebenarnya mohon maaf banget. Kesan gimana sih tempat ini buat nongkrong, enak nggak? Dari segi makanannya, minumannya. Live musik, oh. Cuma dari musik udah. Memang sih kalau menurut saya pribadi sih ini tempat udah mantep banget dan instagramable banget kan. Dan kayaknya mungkin nih karena mungkin malah si Sopo Mending yang masih baru juga mungkin buat kedepannya akan ada sih. Dari ada ini kakaknya dari Bogor juga kan? Bogor mana? Oh Cideng masih. Pernah sini juga. Ini nggak bawa pesanan ini. Jadi bertiga aja ya? Jadi wek-wek ya? Trio macan, nah trio macan gue apa ya? Berjilbab. Nah, ini dari tadi di sini. Dari jam berapa?
bawa kendaraan sendiri atau gimana? Apa dianterin sama pak tamu? Cuman ini kebetulan banget ya, tempatnya memang enak. Kan Bogor ini kan lagi musim hujan juga, kebetulan cuacanya cerah banget ya. Betul. Nah guys, ini si kakaknya seorang Bogor juga ya. Buat kalian yang pengen kenal juga, oh ya, sosmednya apa aja? Instagramnya, Facebooknya, IG-nya apa? Tasya Dinar guys, nah, jangan lupa di follow ya. Kakaknya siapa namanya? Septi. Satu lagi? Aina. Oh, Instagramnya apa? Septi AKH. Nah. Aida yang malah. Nah, buat kalian yang jomblo langsung aja follow ya. DM aja langsung inbox. Nah, ini kan aja kan Kak sama Putri ya dari tim Ubuntu nih mau review. Nah, buat kalian yang ingin ntar bisa dilihat ya di YouTube-nya namanya Ubuntu. Ubuntu tuh bukannya gigi ya. Ubuntu tuh hunting bermutu. Nah, kalau batas apa bahasa Sundanya Ubuntu tuh ya gigi. Hunting bermutu. Kalau buat kakak bisa juga sih di like and di comment juga bisa di ikut ya. Untuk kakak, kakak juga ada di liput langsung di YouTube kita. Terus jangan lupa di share juga ya. Nah oke, kak ini tinggi banget ya udah di review ya. Terima kasih banyak juga. Oke, kamu pun jadi aja ya. Oke, kak tinggi banget ya. 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 Oke guys, dadah. Dadah dulu dong kamera, boleh? Pilih. Oke. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Nah guys, sekarang kan ada pengunjung acara ya. Nah, gimana tuh? Di Coffee Brew and Kitchen ini mungkin ada kesannya, kesannya gimana, tempatnya enak gak buat nongkrong, spot mungkin ada buat rekomen buat teman-teman Putri gitu. Apalagi tadi aku yang baru tahu ini kan Jembatan. Betul. Kan biasanya di Surabaya. Betul. Terus enak banget. Yang nyampe yang batalnya 3 orang lagi. Nyampe banget ya. Ramai juga terus banyak juga masuk, jadi jangan takut ramai, pasti ada meja. Nah buat kalian ya yang pengen nangis ini pokoknya recommended banget. Nah dari segi protokol kesehatan pun dari jaga tuh kita di sana udah ada mesin cek suhu tubuh juga, ada mesin tangan juga. Pokoknya tempatnya asli banget, masih sejuk, nuansanya masih pedesaan juga ya. Buat kalian yang di luar kota atau maupun dari luar Bogor dulu bisa ya. Bisa. Kalau nggak tahu lokasi bisa ini tuh ya. Bisa lihat di Instagram, betul. Keren banget ya. Rasanya jujur gue pribadi sih nggak mau langsung beranjak ke jam sepuluh ya. Karena ini udah malam juga mau closing. Boleh ikut ya, rekomend ya. Guys, karena sekarang ada pengacara, gue sama Putri sama tim Dutu mau pamitan aja ya. Sekali lagi jangan lupa di share, like, and comment, and subscribe. Betul. Ditontonin sama Air. Nah, mantap. Anjing banget ya. Oke, okay, dadah guys, yuk. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul.